tenaga kependidikan. Bapak sama Pak Kendik, kan di catatan kami ada 6 orang kalau enggak salah. 6. Pak Tarik tadi perbuatan apa? Sampai sampai dari perpustakaan. Oh iya, ya perpustakaan. Ya Ibu arsiparis. Itu apa saja ya itu cover itu? Paketnya secara pekerjaan itu apa saja ya? Pertama pelayanan, pelayanan semua fakultas dan semua fakultas. Kan sebenarnya kalau saya tidak salah baca maksudnya ini ibu bapak ini berenam itu kerja di level institut ya? Di juga menangani semua surat. Iya, iya betul. Tapi maksud saya, ibu sebenarnya itu yang staf rektorat sebenarnya, bukan prodi. Iya, bukan. Iya, bukan prodi. Ya, kalau saya tidak salah baca itu hanya disebut di situ hanya satu yang memang basisnya prodi. Yang lain itu sebenarnya melayani semuanya. Iya. Jadi pembacaan kita itu bapak ini kalau bapak ini milik bersama. Iya. Tidak bisa diklaim oleh satu ini ya. Ya. Kalau kan seperti kami kebetulan saya dari UIN. Itu kan setiap setiap jurusan bahkan punya staf, apalagi fakultas, banyak stafnya, dan itu milik fakultas, tidak akan pernah dipakai oleh yang lain. Nah kalau ini kan bapak ini luar biasa nih, taksnya itu luar biasa karena semua harus dilayani, jadi ada prodi ini, ada prodi itu. Ya. Makanya kalau seperti di catatan itu kan tidak ada yang laporan ya. Ada yang mungkin bukan laporan tapi bertugas sebagai laporanis ya, ada enggak? Laporanis? Iya. Tidak ada ya? Jadi, iya. Sehingga itu tugas itu diambil alih oleh dosen. Kalau Bapak? Saya di pegawai Pak. Kepegawaian? Jadi apa saja yang dikerja di situ? Ada berhubungan ya dengan dosen saja atau mahasiswa juga? Pasti dengan PNS saja Pak. Ya. PNS. Jadi mulai dari rekrutan sampai pensiun. Iya. Oh, ya. Kalau Ibu? Saya pelayanan humas. Ya? Pelayanan humas. Itu keseharian tugasnya apa saja? Yang protokoler itu ibu juga. Kalau ada kita kan ada tim kerja, ya? Ada tim kerja. Ada ya. Itu yang membuat program
programnya seperti siapkan itu murni dari apa atau memakai jasa orang lain? Izin Pak untuk di ide yang jadi kita sudah punya semua yang berluar sering. Jadi memang sendiri untuk sistem jadi itu yang sendiri dari yang mana itu tinggal di peraturan dari siapkan ke feeder kredit seperti itu. Tapi Bapak dijelaskan juga dalam arti dilatih. Iya, seperti itu. Ada intake lebih intake ya. Iya. Jadi artinya tidak harus ketika sudah setup itu, mereka sudah lepaskan. Bapak yang jalankan lagi. Kalau untuk itu kita disupport. Kita supportingnya dia. Kita harus support dari SPM. Kalau Bapak tugasnya? Saya harus tanggung. Kamu setengah awal? Satu-satunya juga ya? Saya dimulai. Oh, ada dua setengah awal. Ya memang betul-betul disebut pustakawan dalam artian itu fungsional ya? Bapak punya benar. Bisa. Perpustakaan yang di tingkat institut. Tingkat institut. Di fakultas ada nggak pustakaan itu? Ada ya? Belum ada. Jadi perusahaan masih satu? Masih satu. Ini di bawahnya itu nggak ada yang semacam perpanjangan tangan dari perusahaan-perusahaan? Nggak ada ya. Yang di belakang tadi timnya Bapak? Atau lain juga tugas orang? Ini sama teman-teman saya dari itu. Sekarang Bapak Ibu ini pernah diberi apa namanya diberi ruang untuk meningkatkan kapasitas misalnya bagi pelatihan ada pelatihan-pelatihan yang biasa diikuti atau setiap hari kerja saja untuk pelatihan ada ada ya seperti kemarin yang di prediksi itu ada, kemudian di sekitar juga ada dan yang di EMIS, ISMS, sebenarnya ISMS jadi itu apa, permainan dari Hongkong. Tapi pelatihannya itu online atau? Offline, jadi bisa ke tempatnya langsung? Iya. Ibu pernah kemana saja? Saya itu tingkat nasional tadi. Saya belum pernah ke Jakarta ya? Sudah. Pelatihan? Oh, belum. Apa sih? Tapi itu ke Jakartanya pribadi gitu. Tapi pelatihannya belum ya? Belum. Cuma di pemohon pelatihan. Bintek juga. Boleh Bu, pernah juga. Saya untuk apa kan ada ini Pak Kasih 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 saya Kasih Pak Kasih Pak Kasih Pak Kasih Pak Kasih Pak Kasih Pak sosialisasi dan Pak Kasih 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 sifatnya bimtek juga ya? Betul, bimtek. Nah sekarang ini Bapak tadi gue masih sudah ditanya tentang visi juga ya. Bapak Ibu tahu juga gak visi itu? Yang visi IAIN ini kan sebagai sporting apa namanya, akademik
pakai staf seperti Bapak Ibu ini juga dapat semacam sosialisasi tentang visi misi universitas, bukan universitas, institut. Pernah ya? Tahu nggak itu? Ilmu mahasiswa tadi kan dihafal gitu. Bapak Ibu tahu nggak sih? Nggak hafal. Maksudnya kalau nggak hafal, kita nggak apa intinya itu. Kami tahu tapi kita hafal pak. Apa pak? Ada balihunya. Tapi paling tidak maksud saya kan Bapak Ibu juga paham bahwa ya institut ini bergerak ke arah sana gitu. Iya. Ya, artinya supaya jalannya itu antara Bapak dengan dosen dengan yang lain itu kan seirama kan, karena visinya sama. Gitu. Maksudnya tidak hafal ya. Iya. Iya, ya, intinya multikultural ya. Selama ini kalau ada enggak pernah dapat penghargaan begitu dari pimpinan? Penghargaan dari pimpinan misalnya karena kerjanya bagus atau untuk ini dulu pernah. Dulu pernah ya? Kalau sekarang belum? Biasanya dulu apa? Dapat apa? Dulu pernah dapat uang pak. Oh, ya. Itu apa namanya? Dia namakan apa? Mungkin kalau udah uang PSPON 2007. Iya. Sebagai apa? Pegawai teladan. Pegawai teladan. Ada sertifikatnya juga ya? Gak ada. Ibu juga pernah dapat? Belum pernah dapat? Belum. Belum ada sih. Iya. Ini benar kan? Sudah ya. Sekarang tuh masih bagus-bagus semua baik. Bagus-bagus. Nah, kalau pernah ditegur atau dimarahin gitu? Kalau lagi bahas pesan langsung terkait dengan kerjaan, tapi tidak terlalu sering ya? Oh, jarang masih. Karena ini saya cuma ini baik. Nanti kalau Bapak sering dimarahi, Bapak menghilang ini kan habis dia. Saya membayangkan kalau Bapak berenang ini berapa ya sekarang? 8 ya? Ya, kenapa semua ini mau gue kerja, waduh, gimana ya? Tidak jalan itu. Tidak jalan organisasi, Pak. Iya, karena sedikit ya. Ya, berarti tugasnya itu banyak. Kantor ini, saya tidak bisa membayangkan seperti apa Bapak Ibu ini menangani hal-hal yang berkenaan dengan mahasiswa. Itu luar biasa itu. Itu mungkin tergantung dengan sistem yang online ya. Kalau semua manual itu saya tidak tahu itu. Mungkin biar jam istirahat itu, kalau ini jam istirahat ya. Kalau masih seperti dulu misalnya masa kepengurusan aktif ya memasukkan program mata kuliah itu, PRS itu ya, masih PRS dengan manual bisa keluar. Saya bisa membayangkan susahnya itu cuma. Kira-kira ada saran gak yang Bapak Ibu mau berikan ke yang bisa ke melalui kami? Nanti kami rekomendasikan
kepimpinannya gitu, apa saja kira-kira yang Bapak Ibu rasa perlu di apa itu, misalnya apakah perlu dikembangkan atau memang perlu ada misalnya Ibu mungkin mau bilang tolong dong Pak disampaikan supaya ada penambahan staf gitu, atau gimana itu ya. Terima kasih ya. Sedikit saran saya sih, kita sudah punya sistem informasi yang cukup reliable. Yang saran saya sih, mungkin untuk mengoptimalisasi sistemnya, kami masih beberapa fitur ataupun kelebihan dari sistem informasi ini yang kita sebutkan sebelumnya. Itu belum maksimal, mungkin ada beberapa fitur yang belum maksimal. Mungkin membuat staff mungkin yang di bawah mungkin ya, yang di fakultas mungkin masih perlu kita bina atau gimana, seperti itu atau kita beri perhatian. Itu juga kalau beri perhatian kan, itu juga biaya dan segala macamnya seperti itu. Nah itu mungkin sebesar saran saya ini, jadi sebenarnya optimasi sistem seperti itu. Nah, mungkin terkait juga dengan SDM yang cukup sebaiknya bukan ditambah ini, ya, tapi lebih dilatih untuk banyak mungkin begitu. Mungkin Bapak menganggap itu saat ini Bapak-Bapak ini sudah cukup gitu? Sudah cukup, tapi kalau untuk kalau kita mau lebih jauh lagi gitu ya, kita sebaiknya ya juga harus dilatih lagi kembali dengan lagi Pak, ya, Bapak Ibu. Dalam kerja
kesadaran ini, kesadaran itu, apakah Bapak Ibu merasa fasilitas yang dibutuhkan untuk bekerja itu sudah cukup atau masih ada perlu peningkatan apakah baik atau peningkatan jumlah mungkin atau kualitasnya mungkin? PDF gitu yang dikirim itu langsung sampai semua gitu. Iya, ada kebanyakan begitu. Tapi kan tetap harus diarsipkan. Iya, tetap maksudnya pengarsipannya apakah dalam bentuk dua-duanya. Iya, diarsipkan fisik juga ada, fisik, dipain juga ada, dipainnya juga ada. Iya. Nah, itu kayaknya file-nya dalam bentuk disimpan di mana? Di Google Drive atau di mana sih? Asal ada memang di asistennya. Iya. Untuk memang di sistem itu sudah ada sendiri. Ada memang servernya. Iya. Tepat di mana? Artinya kalau terjadi sesuatu tidak di ada backupnya masih bisa diakses. Iya. Tapi tiba-tiba, tiba-tiba. Ada antisipasinya. Karena ya pengalaman kita kan biasa kalau komputer begitu tiba-tiba rusak mau diambil datanya sudah susah gitu. Ya apalagi kalau lupa juga passwordnya ya habislah gitu. Ya saya khususnya sebagai perasaan bis itu butuh kalau bisa juga iPhone gitu ya tau soalnya kan kita kan kemarin biasanya kita kan bikin player langsung player tapi membuat berita gitu itu langsung di-up ke IG, Facebook, TikTok itu butuh HP yang memadai gitu. Kalau rilis berita itu siapa yang lakukan? Itu saya pak, tapi harus pakai laptop dulu. Pakai laptop dulu. Tapi kalau konten media bisa langsung. Ya. Langsung dikirim ke rekan-rekan media bisa. Langsung ke officialnya. Kan seperti ini ya, sekarang kan harus cepat ya. Kegiatan itu sebentar sore sudah harus dibaca. Mungkin saya kerja ke sana dua hari pas protokol yang sama itu. Masih ada Bapak Ibu? Ya, masih ada? Atau sudah cukup? Oke, saya kira begitu ya. Ibu Prof, tapi ya. Apa mau tambah ke Tendik atau sudah? Saya sudah wawancara Bu. Sudah sih. Sudah ya? Terima kasih Bu.